Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Obeng Jarum Official. Kali ini kita akan bagi tutorial cara mengetes di mesin pasang kancing Brother BE438FG, teman-teman. Yang pertama-tama kita nyalakan dulu. Lalu kita tekan pedalnya agar mesin ready ya teman-teman. Nah, ini mesin akan terangkat dengan sendirinya pasang sepatunya teman-teman. Cara mengetesnya ialah, cara mengetes programnya adalah dengan klik, kita klik tes sampai lampu menyala ya teman-teman. Jika sudah menyala, kita tekan pedal satu kali, maka sepatu akan turun ya teman-teman. Lalu kita pancal atau kita tekan pedal dengan satu kali ini ya teman-teman. Sesuaikan dengan kebutuhan teman masing-masing. Jalannya tekan satu kali, jarum turunkan ya teman-teman, terus naikkan lagi apakah jarum natap atau tidak. Ini adalah cara untuk mengetes atau mengecek programnya benar atau salah teman-teman. Jadi tidak langsung dipancal, nanti akan berakibat fatal, yaitu jarum akan patah ya teman-teman. Caranya dengan gini, maka akan tahu programnya salah atau benar. Ya, gini ya teman-teman. Jika dirasa sudah benar atau sudah tepat programnya, N-nya sampai 0 ini ya teman-teman, sampai 0 kosong, tidak ada angkanya lagi. Jika ya, sampai angka 18 ya teman-teman, kita klik tesnya sampai tidak menyala lagi lampunya ini teman-teman. Berarti ini kita sudah keluar dari program tes tadi teman-teman. Ini sudah pada program menjahit. Jika sudah, ini posisinya kan sepatunya masih di bawah teman-teman. Caranya untuk menaikkan sepatunya, kita tekan pedal satu kali, maka akan ngangkat sepatunya teman-teman. Nah, ini sudah ready untuk menjahit ya teman-teman. Berarti ini sudah ready untuk menjahit ya teman-teman. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jika ingin tutorial yang lain yang kalian teman-teman butuhkan, bisa komen di bawah teman-teman. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.